Kabar baik bagi supporter Persipa Pati. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati berjanji akan menganggarkan pembangunan tribun Stadion Jayakusuma pada tahun 2023 mendatang, sehingga kapasitasnya bisa bertambah banyak. Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Kabupaten Pati menyatakan hendak menambah tribun Stadion Jayakusuma lantaran yang ada saat ini terbilang masih cukup minim. Anggaran yang dibutuhkan untuk penambahan kapasitas stadion tersebut mencapai 6 miliar rupiah. Untuk perencanaan anggaran awal, alokasi tersebut dimaksudkan untuk membangun tribun di sisi sebelah timur. Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan rencananya penambahan fasilitas tribun Jayakusuma sebagai markas Persipa Pati yaitu di 2 titik. Akan tetapi, penambahan tribun tersebut tidak bisa direalisasikan dalam waktu dekat, mengingat anggaran yang dibutuhkan terbilang cukup besar. Pak Ali Badrudin mengungkapkan penambahan tribun Jayakusuma yang dinilai membutuhkan anggaran cukup besar, dan hal itu dimungkinkan direalisasikan pada tahun 2023 mendatang. Pasalnya, menurut Pak Ali Badrudin, DPRD dengan pemerintah daerah masih menghitung-hitung anggaran tersebut, serta sumbernya berasal dari mana. Di samping itu, dirinya mengungkapkan Dewan bersama dengan pemerintah Kabupaten Pati telah menyetujui penambahan anggaran untuk keperluan lampu penerangan Stadion Jayakusuma dari APBD perubahan tahun 2022. Dana yang dianggarkan pada periode ini hanya untuk pengadaan lampu serta beberapa fasilitas pendukung. Anggaran yang dianggarkan untuk pengadaan lampu stadion saja sebesar 2,3 miliar rupiah, 50 juta rupiah untuk instalasi listrik, serta 200 juta rupiah untuk pembenahan fasilitas seperti ruang ganti pemain dan sebagainya. Menurut Pak Ali Badrudin, ini menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memperbaiki fasilitas olahraga. Pembangunan tribun nantinya akan difokuskan di sebelah tenggara dan timur laut Stadion Jayakusuma. Menurutnya di 2 titik ini yang belum ada tribun untuk penonton. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya Stadion Jayakusuma ini baru saja selesai direnovasi, baik itu lapangan maupun tribun penonton. Rumput lapangan diganti dengan rumput sintetis serta penambahan single seat pada tribun penonton, membuat kapasitas stadion ini menjadi berkurang sepersekian persen. Dibanding dengan jumlah supporter Persipa Pati yang cukup terbilang banyak, Stadion Jayakusuma ini hanya memiliki kapasitas sekitar 5.000 penonton saja. Sebelumnya juga, setelah Stadion Jayakusuma selesai direnovasi, Persipa Pati meminta pemerintah Kabupaten Pati untuk menambah tribun Stadion Jayakusuma. Pasalnya stadion tersebut sudah tak mampu untuk menampung semua animo supporter yang sangat banyak saat Persipa Pati menjamu lawannya. Persipa Pati merupakan pengguna tetap Stadion Jayakusuma. Oleh karena itu, DPRD ingin mendesak pemerintah Kabupaten Pati untuk menambah kapasitas Stadion Jayakusuma. Untuk itu, jika tak ada halangan, kapasitas Stadion Jayakusuma akan bertambah pada tahun depan. Feels heavy on your chest out.